Yo, hello netizen, welcome back to my channel. Kita bertemu lagi tentunya dengan saya Ahusa di sini. Ya well, gua mau jelasin tentang Regislet lagi. Dimana Regislet itu ya Regislet ya. Oke. Kerang apa enaknya yang gua bahas ya guys ya? Ya oke, Diri Teguh ya guys ya. Kita start dari Diri Teguh. Oke, Diri Teguh itu apa? Gua juga nggak tahu ya. Maxnya tadi level 10, terus mengurangi 30% luka. Oke. Yang diterima selama berhenti. Ya elah, apabila berdiri diam di tempat. Jadi ada momen slow, kalau slow itu beda, ini berhenti ya. Pernah kalian kalau main enggak sengaja tiba-tiba ada segambar sepatu bentuk huruf X, itu artinya berhenti ya, guys ya. Artinya kalian masih bisa gerak tapi muter di tempat. Itulah dia status berhenti. Nah kalau biasanya kena status berhenti itu kita nggak bisa ngapa-ngapain guys. Evasion pun nggak bisa guys. Jadi ketika kena ini jadi otomatis. Otomatis ya itu guys. Kalau nggak mau cut ya mau cut guys. Ya udah itu aja sih. Jadi ini bagus banget ya untuk DPS yang biasanya susah ngindar gitu ya. Apa yang biasanya susah ngindar ya guys ya. Ya beberapa itu ada yang mungkin CF cocok sih. Enggak sih, cocok aja sih kalau dia misalnya main di HP 5K plus plus ya guys ya. Tapi kalau misalnya kurang ya sama aja ya, kalau apalagi kalau pakai GSW guys, langsung sentil mati kita ya. Berarti ini untuk mage cocok juga sih ya. Tank kalau tank ya kurang ya guys ya, kecuali ada di make absolute ya wajib ya ada ya ini ya. Kalau enggak sih enggak juga, tank enggak perlu, enggak begitu perlu sih kayaknya ya. Tapi intinya ya beberapa DPS yang nggak main HP, yang nggak main darah sekarat itu yang biasanya cocok ini. Karena untuk mengurangi 30% luka saat kalian kena efek berhenti. Berhenti apa ya? Stop gitu. Apa guys? Bahasa Indonesianya apa guys? Kok bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya apa guys? Ya itu Diri Teguh ya. Ya kalau menurut gue sih nggak begitu wajib ya. Tapi kalau magi kayaknya wajib ini. Udah sekian konten dari gua, kurang lebih itu penjelasan detail Diri Teguh, bisa kalian coba. Tergantung bos atau monster juga, kalau memang ada apa namanya, bosnya punya skill ailment untuk berhenti, contohnya komandan golem. Nah, komandan golem itu biasanya ada skill berhenti ya, guys ya. Jadi bisa dipakai ini, oke. Dah, itu aja ya. Bye-bye.